Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH dan full-full MSH, hari ni kita nak review satu RC. RC ni biasa je, tapi ada keunikan dia. Apa keunikan dia nanti kita beritahu. So macam RC Construction ni banyak menjadi pilihan, sebab kalau korang tengok ada yang main korek-korek, excavator, ada yang main kata-katakan jalan, kita panggil bulldozer, ada yang main buang-buang pasir, kita panggil dia dump truck. So untuk model kali ni, apa unik dia, jom kita tengok. Okey. Huna 1559. Di mana? Kalau korang nampak dekat sini, korang akan nampak dua RC construction dekat sini, satu excavator, satu dump truck. Tapi lagi seronok dia, dia ada dua remote, di mana korang boleh, satu boleh control RC yang lagi satu, yang remote kedua boleh control RC yang kedua lah. Tak banyak model yang macam ni, jadi kita nampak keunikan dia. Korang purchase sekali dapat dua, beli satu percuma satu lah. So kereta ni kalau korang tengok dekat sini, 9 channel. Apa maksud 9 channel ni? 9 fungsi. Dia pergerakan, lampu dengan bunyi. Jom kita review. Saya nak buka. So kalau kau boleh tengok dekat sini, dua remote, korang akan dapat dua bateri, dan paling seronok ada dua charger lah. Tak perlu berebut, tak perlu sana pakai sini, sini pakai sana, korang ada dua. Kalau tengok dekat sini, kualiti dia cun. Tayar getah, real getah eh. Tayar real getah, dia punya ni pun real getah. Besi bro. Kita nak test kereta ni, kita tengok function dia macam mana. Jom. Okay, saya pun dah masukkan bateri. Saya sendiri pun tak sabar nak main. Jom kita tengok apa yang RC construction ni boleh buat. So dekat sini korang akan nampak, korang boleh ke kiri dan ke kanan kan dia. Nampak? Kalau korang tolak satu button, dia akan tolak ke kiri. Satu button kanan, dia akan ke kanan lah. So kalau depan, korang tolak dua. So yang dinantikan, kita tengok boleh ke belakang ni naik. Yes. Okay, saya tunjuk dari tepi eh. Saya tunjuk dari tepi. Yes. Dan inilah yang menarik dia. So lagi dekat sini, korang boleh on off lampu, korang boleh on lampu, korang boleh off lampu. Tapi satu button je korang yang tekan. Ini adalah demo. Demo ni dia akan buat pergerakan yang random lah. Jadi kalau korang tekan ke kiri, ke kanan, dia naikkan benda barang ni. Jadi tempat luas, korang boleh tekan. Okay, RC yang kedua pula, dia punya kembar pula. Jom kita test. Okay, saya on sini, saya on bawah. Yes. Okay. Yes, saya dah start gerakkan dia. Dan yang paling dinantikan, jom. Yes. Okay. Yes. Okay. Dekat sini korang akan nampak dia ada dua pergerakan. Satu pergerakan auto untuk korang korek. Tengok eh. Ini adalah pergerakan untuk korek dan pergerakan untuk korang lepaskan pasir. Contoh dekat sini, korang nak letak pasir kan. Jom saya test. Nampak, korang boleh buat macam ni pergerakan. Yes. Boleh tekan sini sikit lah. Maksudnya kau nak lepaskan pasir dekat lori ni pun boleh, tak ada masalah. Alright, korang pun dah tengok dia punya function. So apa keseronokan RC construction ni? Paling seronok, korang mesti tahu dekat siapa yang paling seronok lah, anak korang. So instead of korang bagi gadget untuk diamkan dorang, korang bagi benda ni, otak kiri pun bergerak, otak kanan pun bergerak. Jadi apa kita punya advice, 2 tahun pun dah boleh main dah. Kau boleh tengok, kau boleh advice, tapi dengan pengawasan ibu bapa. So ibu bapa wajib luangkan masa bersama anak. Jadi kita pun dah sediakan RC yang boleh tarik perhatian kanak-kanak selain gadget. Inilah dia. Jadi kalau korang tanya, korang nampak dekat belakang ni, kita ada RC construction lain. Korang pilih model mana, korang pilih, kita boleh review. Korang komen dekat bawah.